Pemirsa, saksikan live streaming kami nanti malam dalam acara pemusnahan sarang tawon Vespa atau tawon das. Tawon das ini panjang sarangnya sudah mencapai 1,5 meter ya, dan ini sudah ngentup pada saya 2 kali. Entupan yang pertama yaitu 14 ekor tawon, yang kedua hanya 2 ekor tawon ya. Entupan yang kedua ini sempat membuat saya panik karena nyinyiran dari para tetangga yang memperhatikan saya harus terpaksa menurutinya, mengiyakannya untuk dirawat di medis ya. Saksikan live stream kami insya Allah ya, jika kondisi dan cuacanya mendukung, dan hanya tayang di channel YouTube Menteri Mano RI. Apa duduk iki nek? Jadi iku kok. Ranting-ranting yang kering yang di bawahnya itu basah agar tidak
tidak kebakaran ya, karena ini di belukar di dekat rumah. Ini tanah sini ya, Pak. Tuh, guys. Panjangnya, guys. Ya. Wis mati tone. Ora ono. Wis aja tuku pokoke linggih karo udut kowe kok. Udut apa? Wis ana, Pak. Titik. Jatuh, nunggu sampai jatuh rumahnya itu. Wah, kayaknya ya, awet aja kok ya, amone. Gantung nih, gantung.
jajar 14 kali. Nah, tambah 14 tambah 2 ya. Waduh, yang terakhir itu saya sampai suntik. Pancen kok sampai nggak Pak Ben kok kok sampai kok. Kalau tidak bersih bekasnya itu nanti dia akan tinggal di tempat itu lagi. Oh, sudah mulai jatuh. Rumahnya satu katir, satu malam sudah jatuh. Setengah meter tengah loh om, itu udah mau om setengah meter luas Pak Ibu, lebih ya lebih. Itu sudah mulai hidup yang atasnya, harus tuntas. Kalau tidak tuntas itu nanti akan kembali lagi tahun ini. Konon mitos tahun Vespa atau tahun das ini akan membawa sial ya, jika bertempat di karasan rumah atau bahkan atau di rumah. Kalau yang berkeluarga mungkin akan uring-uringan terus. Itu yang atas itu udah mau jatuh lagi. Udah mau jatuh san kok. Iki apa muter-muter mah ya dak. Terus iki kok obong lho ya. Thank you.
bisa diaduk aja. Eh tarik dah. Baik solo yang atas. Solo ini. Atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nih, besok bisa dilanjutkan untuk pengerjaan lahan ini. Oke, demikian guys ya. Eksekusi tawon Vespa atau tawon das yang mengundang pawang dari Paus Sumatera ya, Datuk Alam Sah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube Menteri Manuari.